di sini maka posisi yang curang. Ya. Ah, di rumah korban. Satu kali atau dua kali? Dua kali. Nah, terus bagaimana aja? Jadi bagaimana cara kau sampai bisa masuk rumah orang ini? Pertama kali, harus tahu bahwa rumah itu tidak ada penghuninya, Anda masuk. Oke. Oke. Terdulu. Terus tiga kita. Dua terduga pelaku pencurian pemberatan pada rumah kosong. Modus pelaku untuk melakukan aksi berawal dengan cara memantau rumah korban dan melihat rumah kosong, kemudian pelaku masuk melalui pintu belakang, melalui rumah yang ada di belakang rumah korban, kemudian menguras barang yang ada di rumah korban. Tidak dilakukan hanya sekali tapi dua kali seperti itu. Jadi barang-barang yang berhasil diamankan, diambil oleh pelaku berupa televisi seperti yang ada sudah kita paparkan depan ini, inilah barang-barang yang diambil oleh pelaku. Kemudian sebagian dari barang-barang tersebut dijual kepada rekannya. Jadi ada salah satu yang sudah kita amankan juga termasuk sebagai penadah dari barang-barang hasil curian yang bersangkutan. Pengakuan sementara yang bersangkutan memang telah melakukan beberapa kali pencurian di wilayah Kabupaten Goa. Yeah.